Hidup mesti terkejar-kejar. Kalau duduk rumah diam-diam, taklah macam gini. Nanti, freeze ini. Ini bukan caranya untuk mulakan cerita. Kita cuba sekali lagi. Breathe in. Tarik nafas. Dalam-dalam, alangkah bahagianya kalau hidup macam gini selalu. Tanpa gangguan, tak ada orang kacau. Siapa pula telefon ni? Oh, maaf. Ingat Hello? Telefon saya. Boss? Jamila, 40-an. Dia ni bunting pelamin. Anak pertama dengan kedua jaraknya 7 tahun. Rafida, 30-an. Perfectionist. Dia ni bijak orangnya. Suka buat kajian. Hamida, 25 tahun. Kahwin pada usia 24 tahun. Dah setahun tulis buku. Tak siap-siap. Syahida, 30-an. Cantik, pandai bergaya dan popular. Saya dulu ada crush dengan dia. Namun istilah relax dan santai tidak wujud dalam kehidupan empat sekawan ini. Lebih-lebih lagi ketika sedang berbadan dua. Nak tahu siapa saya? Nanti dulu kita cut to opening graphics. Kandungan anak pertama dan kedua, semuanya alright. Tapi kandungan kali ini, pelik sikit. Abang, adik, stop. Pantang tengok rumah berserak. Salam Mama macam mana? Salam, cakap apa? Joey. Alah sayang, okey. Adik, salam cakap apa? Sorry. Okey. Anak dengan bapak sama. Suka nak buat serak. Pi. We just having fun. You tahu tak, ini semua sebabkan you tahu. Setahun satu. Yang ni, yang ketiga ni tengah on the way tahu. I tak kisah. You pandai-pandai pergi tolong I uruskan diorang. Yelah, Bi I yang pepa-pepot. Jangan buat silap. Sure. Okay, alright, see you. You know, okay, alright, thanks. You, I have to go back office. Kan kita ada janji makan dengan budak-budak. Yelah, tapi I have very important client deadline and then my promotion is next month. Okey, tak apa. I teman dengan budak-budak pergi makan. Tapi bila you balik nanti, you nak kena pandai bujuk orang. Nanti kan, kalau dah masuk 6 bulan, buatlah Kegel exercise. Jadi senang sikit kau nak melahirkan nanti. Tak payahlah buat tu semua, Mida. Nenek dulu, masuk aja 7 bulan, nenek dah buat linggang perut. Linggang perut yang macam linggang? Bukan linggang macam tu. Nanti Mak Bidan tu kalau datang, dia bawa 7 lai kain. Dia taruh kain tu kat bawah badan kau, dia gelik. Dah tu dia keluarkan 1 lai, dia gelik pula kat depan ni perut kau. Biar kau senang beranak. Gelik-gelik. Ingatkan gelik gini. Jangan bising-bising, please. Nanti tersalah kira pula. B, you kira apa ni? Inilah duit belanja untuk baby. Ada duit hospital, ada duit susu dengan duit diapers. B, you jangan lupa tau. Masukkan sekali duit dekor untuk baby nursery, gender reveal dengan apa lagi satu baby shower. Jangan lupa. Aduh, botak kepala aku. Dia. Apa you buat ni? Kata sakit kepala. I urutlah. Yelah, urutlah macam pelan sikit. I nak you tunjuk muka yang concern. I nak ambil gambar. Yelah. Sekejap. Concern lagi. Ni baru real.
followers I suka benda yang real. I boleh post. Bye. Selamat pagi. Selamat pagi. Itu adik Nazri? Haa, Ain. Tak sangka. Dulu saya ajar abangnya. Sekarang adiknya pula. Kalau panjang umur, awak masih mengajar kat sini lagi, kita hantar adik Ain pula. Setiap 7 tahun. Apapun, cikgu tak ada hak untuk judge kami. Sorry, saya tak ada niat macam tu. Saya masuk dulu, ya. You kenapa bilang orang luar? Anak-anak kita belum bilang tahu. Nah, bila you nak kasih tahu? Perut you dah tak boleh sembunyikan lagi. Perut you dah makin besar. Masalah check up tu, kami dapat detect 2 sem. Tapi satu saja heartbeat. Ya, doktor. Tapi tak apa. Saya reda. Tapi kali ini kita dapat detect 1 lagi heartbeat. Maknanya? Maknanya kandungan awak kembar. Alhamdulillah. Tapi macam mana saya nak bilang suami saya nanti? Kenapa? Ini anak dia kan? Mestilah ni anak dia. Cuma saya takut dia pingsan nanti. Tak tahu kalau dia suka ke tak. Setiap lelaki yang bakal bergelar ayah pasti akan gembira mendengar berita ini. Awak tak perlu risau. Cik Amida? Ah. Oh. Ya. Hai. Okey. Okey, ada apa lagi doktor? Sebentar ya. Amida dah jumpa gaini. Confirm. Baby kembar. Alhamdulillah. Baguslah tu. Engkau beli 1, engkau dapat lagi 1 percuma. Tapi kalau boleh rahsiakan dulu daripada Jamal. Let's go, let's go. Okay. Right? Okay. Ready? Thank you. And this in one, take one. Okay, cam set. Sound speed. And action. Okey, sweetheart, apa jadi? I rasa macam... Macam apa? Macam... Macam nak muntah? Okey. Nak muntah, jangan muntah kat punya set, jangan muntah kat punya baju baru, okey? So, you... Sorry, can we postpone to another day? I cannot lah. I tak boleh. Tapi apa? Cancel? Suka hati dia je cancel, eh? Sedapnya bau. Setiap kali dia buat kek, mesti perfect. Tak pernah tak sedap. Entahlah. Macam ada yang tak kena je. Tak kena? Mana boleh tak kena? Satu blok tahu. Kalau dia buat cupcake, mesti sedap. Saya pun tahu. Saya selalu beli. Tak apa, Bi. Macam biasa. Apa kata I QC? Betul. Itu peranan seorang suami. Sokong dan juga tukang rasa. Tak, diorang tengah main-main. Okey, saya rasa. Sedaplah, Bi. Cuma... Cuma apa? Cuma yang ni, dia terkehil sikit. Hah? Saya dah agak dah. Hey, babe! Tapi tak ada orang perasan. Hey, Bi! Tolak! Hi, Miss Jamila. I ada beli something. Our favorite durian. Busuknya. Jangan bawa masuk office, pergi buang kat luar sana. Jamila, dulu queen of durian. Tapi sejak... You pregnant, eh? Macam mana you tahu? Dulu I pun macam tu masa mengandung anak sulung. Tak boleh bau durian, termuntah. Padahal sebelum tu memang suka sangat dengan durian. I pun tak tahu kenapa sekarang I tak boleh makan atau bau durian. Pasal mengandung, jangan bilang siapa-siapa dulu, eh? Nanti I will make an announcement when I'm ready. Okey, saya faham. Masih baru lagi kan dalam pantang. Okey. Hello, boss. Hello. Nama awak ni? Nampak saya macam nampak hantu je. Taklah. Terkejut je. Kenapa terkejut? Boss nampak sangat segar hari ni. Apa segar? Segar? Segar. Well. Apa ni? Ini bawa durian ni. Awak beli durian eh? Zee, awak tahu ini office kan? Office kan ada aircon kan? Satu dunia punya office, mana boleh bawa masuk durian? Awak dah break the law.
Sorry bos, saya pergi buang eh. Hey. Apa buang? Bawa sini. Saya pun hantu durian. So kejap lagi lunch mi soto kita scrap. Kita bedal durian. Alright. I pergi buat kerja dulu eh. Jamila. Kenapa dengan awak ni? Awak okey ke? Betul ke? Betul. Yep. Mata berair macam nak nangis, macam nak lemas di lautan yang dalam aja. I'm good. Betul eh? Anyway, kita ada satu potential big client. So saya harap nak see the deal ASAP. Good. Rock and roll ah. Alright ladies, very good. Maintain that Kegel position. Make sure you feel the stretch. Aku takutlah kalau anak aku terperanjat ke atau tak boleh terima. Lah, kau ni buatlah announcement kau tu secara kreatif sikit. Engkau susun kasut anak-anak kau. Kasut anak pertama, lepas tu kasut anak kedua dan sebelah kau letak kasut bayi. Atau tak, kau kasih anak-anak kau surprise present. Jadi kat dalam tu kau simpan barang baby. Mesti diorang buka, diorang akan tanya, "Eh, ni untuk siapa?" Kau cakaplah, "Untuk adik." Idea kau bagus. Nanti aku fikirkan. Yang kau ni, kenapa diam pula? Korang ada satu. Aku ada dua. Dua apa? Dua baby. Twins! Oh, bestnya. Tapi kan aku dengar ibu yang mengandung anak kembar ni, risiko dia lagi tinggi tau. Kenapa? Sebab lagi berat? Ada dua water bag atau boleh jalan kengkang-kengkang? Kita ni pun nanti jalan kengkang juga. Tapi kita kengkang kecil. Dia kengkang besar. Eh, korang. Janganlah risaukan aku. Memang betul kau patut risau. Eh, ibu yang mengandungkan anak kembar ni, risiko dia untuk melahirkan anak yang tak cukup bulan lagi tinggi tau tak? Dahlah, kau jangan takut-takutkan dia. Aku tak takut-takutkan. Ini kajian yang cakap. Eh, kawan kita ni daripada tadi senyap je. Kenapa eh? Tak ada apa-apalah. Kalau ada apa-apa baik cakap, kita pergi mamis ni tak bagus tau simpan-simpan perasaan. Eh dah, nanti jadi Pregisaurus. Tiba-tiba nak mengamuk je. Hamidah sepatutnya fokus pada menulis, tapi mungkin tak ada idea. Ada sesuatu yang nak disampaikan. Stretching the back of your calf muscle. Maintain that position. Hamidah masih menyimpan rahsia dari suaminya. Very good, ladies. Okay, ladies, I have an announcement to make. Hari ini kita ada surprise guest. Nenek siapa pula ni yang datang? Bukan nenek aku. Nenek kau, eh? Bukan nenek aku. Nenek kau. Yelah. Nenek aku lah tu. Alright, please welcome Madam Maimun. Alright, ladies. Okay, back to your original position and rest. Jangan marah ya. Nenek datang cuma nak kasih semangat aja. Betul tak, Mida? Ain buat apa ni? Homework. Jamila teringat kata-kata Rafidah. Cara yang kreatif. Ah, ini dia. Kasih Mama tengok. Nah. Ain draw apa ni? Family tree. Pinjam Mama pensel? Ini baby. Ain bukan baby. Ini bukan Ain. Ini adik Ain. Ain ada adik. Eh, bestnya. Thank you, Mama. Ain boleh buat baby tu macam tuan nanti. Boleh.
berjaya. Misi yang kedua. Okay, so 3 bottles of disinfectants, 3 bottles of tabletop cleaners, to sterilize my baking equipment, 3 bottles? Yes. Okay. Wah, Bi. Borong nampak. Hmm. Tapi, Bi, kenapa tak beli sabun macam biasa je? Eh, sabun biasa tak boleh. Kurang bersih. Hah, ni. Bi, saya rasa macam okey je. Kita selalu sental dengan sponge dengan sabun je. Itu dulu. Sekarang ni, saya dah pregnant. Lain. Saya tunjukkan you. Saya baca dekat online artikel ni. Hmm. Tengok ni. The kitchen is the germiest room in the house. From the countertops and sink to the cutting boards and refrigerator, the kitchen is teeming with billions of microorganisms. Jadi kita ni nak kena disinfect, sterilize, sanitize. Disinfect, sterilize, sanitize. Disinfect, sterilize, sanitize. Bi, I dah tahu tu semualah. Berapa lama Bi nak macam gini? Sampai super duper bersih. Bi, over lah you. Apa yang over? Ini pun untuk jaga kesihatan baby you tau. Over sangat ke tu? Yes. Bye-bye. Nas? Ma. Lagu baru ke? Ma suka tak? Lagu apa anak Mama main mesti sedap. Ya ke? Nas, kalau Nas ada masa lebih, Nas buat lagu baru. Nanti Mama kasih lirik. Eh, Mama pandai buat lirik? Tak tahu ke? Tak tahu. Nak dengar? Boleh. Misi kedua, cara yang lebih kreatif. Satu-satu, aku sayang Papa. Dua-dua, aku sayang Mama. Tiga-tiga, sayang adik baru. Satu-dua-tiga, sayang semuanya. Hah? Adik baru? Nas, Mama pregnant. Nas suka tak? Ma, Nas dah set tu. Nanti bila Nas dah NS, adik baru kindergarten. Alah, cute kan? Cute? Apa yang cute, Ma? Mama ni bukan nak discuss dengan Nas dulu tau, nak ada adik baru. Misi yang kedua. Tak menjadi. Bi. Bi, you tengok ni. Not bad, eh? Parents to be boleh dapat bantuan tau kalau ada anak. Bantuan apa? Ni, macam-macam ada. Bi, cukai kalau maid-maid pun kuranglah, Bi. Aha. Maid makin bertambah kos nampaknya. Bi, I ada terfikirkan. Kalaulah kita ada anak, belanja dia not so bad lah. Yelah sebab ada subsidi macam ni kan? So you don't worry, okay? Bini baru belanja untuk satu anak. Kalau dua anak, nanti kita boleh... Babe, thank you. Okay? I tahu kenapa you buat ni semua. Sebab you nak tolong I. But... actually, I sepatutnya terus terang dengan you earlier. I mean, masa I first dapat tahu, I ada confession. Okay. Pasal apa? I akan dibentikan kerja. What? I know. Okay. I'm sorry. Sebab itulah I terlalu berkira, I cermat. Okay, B. You don't worry, okay? You jangan takut. I rasa savings kita pun boleh tanggung untuk dua orang. Bertiga. Atau berempat pun you boleh. You jangan cakap macam itulah. I masih boleh tanggung you. Just kasih I time sikit. I'll find a new job. Okay? Tak jadi lagi nak beritahu. You nak pergi mana ni? Nah, dia.
Dah tahu nak pakai baju apa? Baju apa? Untuk apa? Company D&DI. You lupa? Oh. I kena ikut, eh? Dia, tiap-tiap tahun you temankan I. Mesti kawan-kawan I tanya kenapa you tak datang. You mesti ingat tau, you selalu menang Best Dress Award. Kalau you tak nak pergi, tak apalah. I tak paksa. Okeylah. Kan saya tengok cari baju. Nah, dia. Baju ni cantik tak? You okey ke tak ni? Okeylah. You mesti pakai lawa-lawa sikit. Matching dengan I. Tak lawa ke? You bukan yang lawa sangat. Lawa? You pergi pasar malam, baru you pakai baju ni. Eh, okey apa baju ni? I kan pregnant. I suka pakai baju ni. Dia macam loose gitu. Senang untuk I jalan. Okeylah. Jangan marah kalau kawan-kawan I tegur tisu you. Mentang-mentang mengandung, suka nak pakai fashion SS. SS? Fashion sembarang sembrono. You ni, eh? Ada je tau. Cuba kalau you pregnant, I nak tengok you ada mood ke tak nak dress up. Dia. I tengok perempuan lain pun mengandung. Sama je, lebih cantik lagi. Pandai dia dress up. Eh, cuba you pregnant? I nak tengok you macam mana? Cakap senang. Dahlah. Marah pula. Senang washing machine. Apa? B, yeah. I nak cakap dengan you something. Tapi, you kena promise I, you kena relax, okay? Okay. Promise. Promise. It's twins. Twins? Wait, what? Twins? Ada dua? Ya. Macam mana ni? Macam mana apa? Bi, I tried to hint you tadi pagi tau. Tapi you tetap tak faham juga. Okay. I'm sorry. Alhamdulillah. I cuma risau je. I faham. I tahu you takut pasal finance kita kan? Okay, tell you what. Nanti, I akan cari part-time kerja. At least boleh tolong you for the hospital bills. Dah. Jangan nak mengada-ngada. Tanggungjawab I untuk sediakan makan, pakai keperluan semua untuk isteri. Including kos bersalin. Are you sure? Mestilah. Nanti apa pula orang nak cakap? I kan suami. So that means I tak payah cari kerja kat luar? Tak payah. You just concentrate on your writing. Kata nak keluarkan novel. Thank you, B. Terpaksalah nak kena kerja dua job ni. Job? Apa job, B? Tengok daripada tadi kau ayah je, Syah. Kau tak fokus, eh? Taklah. Aku ni tengah fikir pasal nasib aku. Nasib yang tak sama dengan kawan-kawan model aku yang lain. Yalah. Diorang ni bila diorang share pasal dia punya pregnancy journey, semua beautiful, kan? Tapi aku tunggu punya tunggu, tepat rasa pun. Lama-lama aku rasa macam makin malas. Iyalah, sama juga dengan aku. Setiap ibu ada lain-lain pengalaman dia. Sejak bila pula aku jadi pembersih? Sekarang ni husband aku tak habis-habis cakap aku over lah tu lah.
aku cakap pasal penampilan. Aku tengok kawan-kawan modelku yang lain ni semua cantik-cantik. Gorgeous moms to be. Aku je yang tak sleky macam gini. Eh, kau tak boleh bandingkan diri kau dengan orang semua. Perubahan pada badan kita ni semua hanya sementara. Kau tengok macam aku. Anak first. Aku tak kuasa. Anak second. Sibuk nak melawa. Ni yang ketiga ni. Aku terus tak kuasa dengan penampilan diri aku. Sibuk bekerja. Haalah, Bik. Setiap bakal ibu mesti ada cabaran masing-masing. Ada yang risau pasal duit. Alah, tapi aku rasa dan aku percaya baby ni rezeki. InsyaAllah, we can do this together, okay? Eh, korang ni tak fahamlah. Aku cakap pasal aku. Yang korang cakap pasal kebersihan lah, kerja lah, duit lah tu buat apa? Lain kali, jangan tanya pasal aku. Aku tak nak dengar nasihat mak-mak korang ni. Sensitif pula. Moodnya kurang baik hari ni agaknya. Kan bagus ada kawan yang beri nasihat. I'm taking lunch order. Alright. Nak apa? Mi soto. Jamila masih sembunyikan tentang kehamilannya. Mungkin takut ia akan menghalang promosinya. Mi soto. Macam biasa, tambah bergedil. And? Tak nak tau, okay? Okay. Okay, Jamila. I nak nasi ambeng set. Set biasa. I nak nasi ambeng set deluxe. Air blueberry, goreng pisang $3 je. Okay. Thank you. So, let's get back to the presentation. Bos, kenapa? Ni awak nak order untuk makan lunch ke atau nak order catering untuk makan orang kahwin? Saya belum tadi pagi saya belum ada breakfast. Oh, tak breakfast. Oh, faham. Ya, kali breakfast tu penting. Tapi maaf cakap, saya tengok badan awak ni kan ada macam naik sikit lah. Kenapa? Ini okey. Oh, ini awak dongak. Okey, tunduk lagi. Ah, tu nampak. Tu nampak. Double chin. Eh, really? Taklah, saya tak perasan pun bos ni. Alah, mungkin saya sekarang saya tengah makan suplemen untuk tambah tenaga. Mungkin pasal tu tak. Ya ke, suplemen ke? Saya pun makan suplemen. Tapi okey je. Nafsu makan saya steady je. Ataupun faktor meningkat usia. Kita ni orang perempuan ni sekarang, kalau semakin meningkat usia, kita akan metabolic rate kita. Okey, tak apa. Saya tak dengar biologi semua saya tak faham. Okey. Okey, shall we kita sambung discussion? Ya. Alright, okay. Discussion. Okay, yang nombor 5 ni kan? Okay. Yeah, sit with you. Come. Tadi pakai macam mana? Alright. Okay, tadi yang one more time. Yes. I do for you slowly, okay? Yay! So nice. Okay. Adik, si abang weh? B, you dah siapkan diorang untuk pergi playground. Dah. You tengok diorang ni. Dah siap dah. Kenapa you pakai diorang macam nak pergi perang? Apa pula pergi perang? Ini PPE. Eh, you tahu tak? Germs tu boleh camping tau dekat playground. Ha? Eh, dulu kita pergi playground okey je. Tak ada masalah pun. Itu dulu. Sekarang ni ah. Lain, eh? I tak nak ada apa-apa nanti jadi. Bi, dahlah bi bukalah bi, nanti anak-anak orang lain tengok malulah. Apa peduli dengan anak orang lain? Yang penting anak kita ni sihat. Yang ni pun sihat, tak ada kena jangkitan. Eh, I tak nak tahu ada apa-apa kena nanti. You nak? Dahlah you, overlah. Ha? Degil buat tu. You yang degil. Dia, makanan dah siap. Ha, good mood. Masak apa tu? Lauk favorite ai. Yes. I masak ni special untuk you tau. Your favorite. Sendok kayu, eh? Sedap? Eh, apa pasal kayu ni? Ai. Macam nak muntah. I tahulah you marah dengan I pasal I tak kuasa dengan D&D you tu. Tapi I masak ni special untuk you tau, untuk ambil hati you. Janganlah cakap macam nak muntah. Sorry dia. I tak main-main ni.
Morning. I buatkan sarapan for you. Marah lagi ke? Taklah. Buang masa je Mak marah. Habis tu muka masam je. Saya kan baru bangun. Muka saya macam inilah. Okey, dia. Sorry pasal semalam. Silakan. Sila. Sorry, okey? I'm so sorry about what happened yesterday. Alright? Okey, duduk. Sebenarnya, saya pun tak tahu apa salah saya buat macam itu. You tahu kan, kalau you masak lauk favourite saya, confirm saya makan sampai licin. Kan? I ingat you sengaja nak kenakan I. You think I ni lame sangat? I pun terfikir juga tau. You rasa ni pembawa budak? Pembawaan budak tak? Dia, kalau you pun pembawa budak, you janganlah over macam tu. I ni sensitif tau. Wanita yang mengandung kan sensitif. I tahu sangat. Demi baby kita, jangan gaduh-gaduh. Kalau baby keluar asyik nangis je, ha, siapa nak jawab? You lah. Ha? I pula. Senyum. Tak nak. Senyum, please. Macam gitulah. I'm sorry. Makan sarapan tu. Sorry, I nak tanya. Kek yang you buat ni kek apa? Kenapa ya? Rasa pelik. Texture pelik. Rupa pun pelik. I minta cupcakes 3 tingkat. You kasi I sebiji gini. Kenapa? Takde. Ini cupcakes organik. I baru je start buat. Cupcakes organik? Cupcakes organik dia tak pakai telur. Dan bahan-bahan yang I pakai semuanya tak bahayakan budak-budak lah. Kenapa you tak bilang yang cupcakes you tu organik? Oh, mestilah I tak cakap sebab I tak nak you bayar lebih. Cupcakes organik ni mahal tau. Masalahnya, cupcakes organik tu tak sedap. Dahlah tu, you bungkus ketat-ketat satu-satu. Macam mana nak tinggikan je 3 tingkat? Hei, nak buat apa tinggi-tinggi? Cupcake secara macam ni lah lagi selamat. Kalau you tak nak kasih apa yang I minta, kalau you tetapkan organikkan cakes you, I boleh pergi cerita tempat lain. Lambat tukang buat kek kat luar sana. Sudah, I nak duit I balik. Aduh, apa tu? Jamila, hujung minggu pun kena kerja juga. Tengok ni, I buat. Cantik. Mama tak tengok pun, tapi cakap tentang. Cantik. Mama tengok ni. Sorry. Ain janjikan masa. Yap. Mama. Bos? Mama. Okey. Mama. Mama. Give me a second. Ain, Mama kan tengah sibuk ni. Urgent call ni daripada office. Sekejap, okey? I'm sorry about that. Yap, sorry. Papa. Sure. Papa. I'll go to office. Mama tak sayang Ain lagi. Kenapa cakap macam tu? Sebab ada baby baru dalam tummy Mama. Mama sayang Ain. Cuba Mama busy sikit aja. Sekejap je tu. Apa pasal ni? Tak, Ain. Cakap Mama tak sayang dia lagi sebab nak ada baby baru. Takkan Mama? Taklah. Takkan Mama nak buat macam tu. Ain kan nak Mama. Mama sayang Ain, kan?
Tapi anak lama. Bukan anak baru. Ain? Ain? Ayu. Untuk menjadi seorang model, mestilah bergaya dan cantik. Tak boleh comot. Baju tak boleh ronyok. Sebab apa yang kita perlukan adalah keyakinan. Selain daripada kepribadian yang menarik, penampilan merupakan peranan yang penting untuk mendapatkan ramai followers. Saya pun ingat saya akan sentiasa trendy, stylish. Lain macam je bunyi ni. Mesti ada yang tak kena. Tapi tidak. Kan? Habislah macam ini. Habis mood dia kurang baik. Kan dah kena video? Mula-mulanya saya cubalah. Apa saya ni? Cuba makeup jam-jam. Cuba berdandan. Pakai baju style. Tapi... Tidak! Yes! No, no, no! Tidak, tidak, tidak. Now let's get real, people. What you see on social media, it's all fake. Okay? Fake. Now let's get real, people. Okay? Let's get out. I dah penat lah I nak makeup. I dah malas, malas. I penat nak siap jam-jam. I penat nak cantik-cantik. And... Hello? Eh, eh! I belum habis lagi. You pun nak balik juga? Kurang asam. Jemput aku sebagai speaker. Lepas tu, satu-satu cabut. Nah, ni. Cupcakes organik. Aku buat ni. Cepatlah rasa. Cupcake organik kau ni mesti sedap, kan? Bila aku tengah runsing pasal husband aku yang baru kena berhenti kerja. Kek organik kau ni boleh bantu tenterangkan hati aku tak? Anak-anak aku semua merajuk dengan aku. Hmm, bagus. Ah, silalah semua rasa cupcake organik aku. Jadi akulah selesaikan masalah korang satu persatu. Eh, sabar-sabar. Sanitize dulu. Ana, sanitize. Cupcake kau. Share? Kan mana boleh tak patut? Manalah boleh share-share kan? Hey, dia masuk. Oh, yes, deadline. Bila nak habis tulis buku? Cepat-cepatlah sikit. Fokus-fokus. Mula menulis. Jangan. Alamak, dia nampak. Ah, kan dah kena? Kenapa ni? Sakit kepala ke? Hah? Hei. Bagian mana yang sakit? Kalau kat dahi tu, mungkin stres. Satu kepala lah, Mak. Eh, teruk tu. Kenapa? Yelah, berserabut pasal kerja, pasal pregnancy. Stres tahu tak? Mida, kalau kau tengah berbadan dua tu, sebetulnya kau nak kena happy-happy. Jadi baby dalam kandungan kau tu tak terjejas. Jamal lah ni. Ah, apa hal dengan si Jamal? Eh, kepo eh, Mak eh? Eh, mestilah aku nak kepo. Sebab aku nak tahu cucu sulung aku ni mengandungkan cicit sulung aku. Apa masalahnya? Nek tahu tak? Makin lama, makin dia nak potong belanja baby tau. Ila mentang-mentang kembar, semua nak potong, semua kena share. Dia suruh beli satu set je, Nik. Nas buat apa tu? Oh, ni kelas presentation. Ah. Ah, Ma. Mama. Nice. Untuk Ain. Mhm. Wah, thank you, Ma. Ma, nak pergi playground? Malam lagi ni Ain nak pergi playground. Mama kan baru balik. Mama penat. Alah. Ni ada toy baru ni, mainlah dengan toy baru ni. Taklah nak. Tak apa. You rest. I faham. Maybe dalam perut you tu manja sangat. Tak kasi mama dia keluar.
Nas, tadi nak tanya Mama apa? Tak ada apa-apa. Nas nak Mama tolong, kan? Tak apalah. Nas? Apa dengan dia? Entah. Taklah, biarkan dia. Semua nak perhatian ai. Bila tak layan orang semua merajuk. Orang tahu tak yang ini penat. Dia tak kesian ke dengan ai? Dah. Jangan terbawa-bawa pula. Nah, mandi. Lepas makan, tidur. Selamat pagi, murah rezeki. Wow, banyak betul makanan. Ini mesti proses nak ambil hati anak-anak, kan? Kita tengok. Selamat pagi. Mama prepare breakfast. Best tak? Wah, bestnya. I suka sangat. Nas? Okey. Okey je. Mak Pa. Next week on Friday, Nas ada persembahan kat sekolah. Ukulele. Tengok. Alamak. Tak apa, ada appointment lah hari tu. Mama tengok ni, Ma. Mama apa ada meeting ah hari ni? Kalau tak nak pergi pun tak apa. Okey, Mama pergi. Nanti you remind Mama. So, mari kita makan. Ni fashion apa pula? Baju tak bergosok, semakin sembarang sembrono. Good afternoon. Any good news for me? I can start on any project, anytime. Let me know. Actually, I'm sorry. I tak dapat sekirkan any project untuk you. You dah jarang aktif kat media sosial. Apa yang you post pun kurang menarik. Tapi, yang paling buat ramai klien yang I approach turn off, video YouTube. Ya ke? Orang yang upload tu kurang asam betul. Haters. Well, haters or not, I rasa buat masa sekarang ni lebih baik you duduk rumah diam-diam dulu. Sampailah you bersalin. Okay. But why? Lagipun, nama agensi kita ni dah busuk. Gara-gara video you tu. Diorang buat meme lagi. Makin ramai orang jadi nasib tambah. Daripada diorang menjadi-jadi, tolonglah. I harap you buat apa yang I suruh ni. Duduk rumah. Sudahlah. Kandungan kembar ni kadang-kadang punya banyak komplikasi. Maksud doktor? Insulin level awak ni lebih tinggi dari biasa. Patut tak kita rasa risau, doktor? Sebenarnya ini semua komen. Cuma perlu makan ubat dan jaga diet. Wait, here, see adik, see, look. B. Kenapa ni pergi main dengan Clay? Sambil tunggu mandi, saya main Clay dengan orang lah. Apa saya tak tanya dulu? Dah kenapa ni dengan you, ah? B, you boleh tak jangan marah depan budak-budak? You ni, you tahu tak benda Clay tu bahaya. Kalau tak ada apa-apa jadi tu tak apa. Nanti kalau budak-budak tu cekik macam mana? Kita yang susah, tahu tak? Bi, you dah kenapa? I dengan dioranglah dari tadi. Takkanlah I nak kasi diorang tercekik. You ni mengarutlah. Mengarut? You jangan main sembarang je cakap. Kalau you tak reti macam mana nak jaga budak-budak, you cakap aja dengan I. Kalau I harapkan you tak apa yang jadi. Bi, apa you cakap ni? You dah nampak tak diorang tercekik? Tak. You dah nampak tak diorang kena alergi? Tak. Diorang sihat sejahtera. I rasa you tu yang tak sihat. Tak sihat mentalnya. You apa? I rasa you dah kena alergi. Alergi apa? Alergi main angin hembus je. Bi, kita pergi jumpa doktor.
Nak buat apa? Yelah, dulu tak macam gini. Semenjak I pregnant, perangai macam gini. Now what you see on social media, it's all fake. Fake, fake, fake. Apa ni? Dia. I saman orang-orang ni semua baru tahu tau. Apa pasal dengan you ni? Hah? Sekejap marah-marah, sekejap sedih-sedih. Ejen I, dia dah tak cari assignment untuk I. Dah tu tak apa. Dia kutuk I lagi. Dia suruh I duduk rumah. Ni semua gara-gara video tu lah. You nak tengok, you nak tengok. Hmm, tak payah. I dah tengok pun. You dah tengok? Alah, dah viral lah benda ni. Habislah orang semua nampak betapa buruknya I masa tu. Dia, bukan penampilan you yang buruk. Tapi perangai you yang buruk. You pun sama. Nak salahkan I juga? Tak. I tak salahkan you. I cuma highlight kat you. Kalau kat public tu, you kena jaga diri. Kawal diri tu sikit. Sebab orang kat luar tu tengah tunggu je opportunity untuk rekod benda-benda yang boleh diviralkan. Yelah. I ni kan dah expired model. Soon I useless mother to be lah. Dia. You kena dengar cakap I. Lagi banyak you cakap negatif tentang diri you, lagi you terbawa-bawa. Tak bagus untuk baby tau. You kena happy-happykan diri. You ni cakap senang eh? Cuba you jadi I. I nak tengok. Satu hari boleh tahan ke tak? I tak rasa boleh tahan tau. You sepatutnya buat I happy. Ni berserak tak nampak ke? Berserak apanya? Ni tempat bersih. Doktor, tengoklah perangai isteri saya ni macam mana saya tak stres. Can you stop it? Okey. Sebenarnya, awak tak silap. Memang kadang-kadang sesetengah ibu mengalami gejala prenatal OCD. Jadi doktor berapa lama eh? Tak lama kan? Sebenarnya, ia tak kekal. Selalunya selepas melahirkan benda ni akan hilang. Jadi sementara kan doktor? Kalau gitu, doktor ada tak ubat untuk isteri saya? Jadi bila perangai dia macam gini, kita terus kasih ubat tu. Saya syorkan awak pergi jumpa terapis. Boleh bantu awak berdua dalam perhubungan macam mana nak tangani benda ni. No. Saya tak nak. Saya tak nak pergi jumpa sesiapa pun. Alami, kenapa awak degil ni? Tak ada doktor macam gini. Doktor kasih saya ubat untuk tahan sabar. Kau macam? Sihat? Orang rumah macam? Sihat, sihat. Itulah. Actually, wife aku sekarang tengah expecting ni. Alhamdulillah. Itulah. Anak kembar. Double joy. Tapi kecoh apa? Satu nangis, lagi satu nangis. Satu nak susu, lagi satu nak susu. Masalahnya sekarang, aku baru kena retrench. So, sekarang aku tengah nak cari kerja baru ni. Gaji tinggi sikit. Kalau kau ada lubang, share dengan aku eh. Boleh. Habis sekarang kau ada anak berapa eh? Last aku jumpa kau 4 kan. 1 2 3 4 5 6. Anak kau? Ya. Semua? Ya. Hebat, hebat, dahsyat, dahsyat. Itulah. Macam mana kau boleh kok? Macam itulah. Kena usaha kuat sikit, cari rezeki. Kagum aku dengan kau. Aku ni dah menggigil. Macam mana nanti nak sara untuk anak-anak aku? Pelan-pelan kayu. Ada skim kat luar tu yang boleh bantu dari segi kewangan. Jadi sedikit sebanyak bolehlah ringankan beban. Yalah. Nanti aku cek. Tapi kau pun jangan harapkan bantuan-bantuan skim tu aja tau. Kau pun kena siapkan diri dari segi kewangan, fizikal, mental, kau dengan wifi kau. Tapi orang cakap kan, anak-anak ini pembawa rezeki. Dulu aku macam kau, risau juga. Tapi kita kena cekalkan hati.
Usaha tak boleh putus-putus. Kau macam mana? Dah ready nak jadi bapa? Dah tentu ayah. Tapi masalahnya sekarang, yang nak jadi mak ni macam-macam hal. Kenapa dengan Ida? Dia makin lama makin pingit. Makin tak suka dengan pregnancy dia. Padahal apa yang dia alami sekarang, Hadi pun terkesan juga. Aku tak faham ah. Apa maksud kau ni? Okey, kadang-kadang bila malam tu dia rasa badan sakit. Hadi pun badan sakit. Kadang-kadang pula dia macam tak lalu makan. Hadi pun tak ada selera juga. Alah, ini biasalah. Pembawaan budak. Ada suami yang rasa macam tu. Kau tahu tak? Bila isteri dia tu mabuk, dia pula yang pening lebih-lebih. Ada pula tu bila isteri dia rasa mual, dia pula muntah-muntah lebih-lebih. Pelik kan ayah? Mak dulu macam mana? Sama juga? Tak juga. Lain ibu lainlah demi apa pengalaman dia bila mengandung. Sama juga macam si ayah, lainlah cerita dia. Tapi kau ni nak kena pandai layan emosi dia. Macam ayah dengan ibu kau. Ayah senantiasa berikan sokongan moral. Bila dia tu merajuk ataupun marah-marah, kau nak kena kuat, tak boleh lembik. Okey. Dia minta nasihat je, bukan ceramah. Yalah, ini ayah nasihatlah ni. Okey, Hadi dah buat semua tu. Bukan Hadi tak buat. Tapi kadang-kadang Hadi macam geram lah tengok perangai dia. Kau ni nak kena sabar. Kalau sekarang sabar kau ni cuma 80%, kau nak kena up sikit sampai 150%. Kau tahu tak, orang mengandung ni, dia punya sensitiviti tu dua atau tiga kali ganda lagi, lagi banyak lagi, kau tahu tak? Jadi kau sebagai suami mesti nak understanding lebih sikit. Faham? Faham ya. Nah, ni. Yang kau kirim ni. Siapa yang mengindam ni? Terima kasih, ayah. Hadi pun cuba buat sesuatu untuk Syahidah dengan harapan dia akan suka. Ni dia. Tengok. Blog special untuk you. Kat sini ada semua snippets dan cerita tentang pregnancy you. I pun letak semua gambar lama you. Jadi diorang ingat, you dulu tak macam you sekarang. Nanti lepas bersalin, you workout, post gambar cantik-cantik, baru followers you suka. Tak nak! I tak nak! Sabar, sabar. Apa salah yang buat? You dah buat kesalahan yang besar sekali dalam hidup you tau. I tak faham ah. You tengok blog you ni. You tengok. Orang kata apa? Perempuan bila mengandung, glowy. Aura ibu mengandung, kulit cantik, rambut cantik. Tapi itu semua salah. Kenapa diorang tak nak? Terus terang je. You tengok rambut I ni. Dah kusut. Tengok skin I ni. Tengok ni, dah gelap. Tengok ni, leher I ni. Uneven skin tone. Dia, tak semua wanita alami perkara yang sama. Mungkin pengalaman you lain. Apa-apa pun, just enjoy your pregnancy. You tahu tak? Ramai wanita lain yang nak jadi macam you sekarang. Even diorang husband pun happy. Sama lah macam I happy dengan you. Yeah, right. You know what? This whole pregnancy is all about you. Tentang perasaan you, tentang betapa happy-nya you. You tak kisah pun pasal I. You tak kisah pun pasal I ni affected, pasal badan I ni dah tak sama macam dulu. It's all about you. Dear, you okay tak? Dear. Girls, korang tahu tak, aku bingitlah dengan husband aku. Dia ni over tau. Pandai-pandai je dia buat blog tu. Dahlah, kau chill je. Chill je lah. Yelah, tapi aku tak tahu whether hubby korang ni sama ke tak dengan hubby aku. Aku bilang korang, aku muntah satu sudu, dia muntah satu cawan. Aku sakit bahagian pinggang, dia sakit satu badan. Pening aku. Lah, kau ni. Kenapa tak cakap dengan aku siang-siang? Sekarang ni pergi Google. COVID pregnancy. COVID pregnancy?
Ini aku nak cerita. COVID pregnancy ini dia datangkan masalah mengidam dan juga muamuas. Sebenarnya datang daripada masalah psikologi si suami yang mungkin dikatakan cemburu dengan bayi dalam kandungan tu. Ya ke? Iyalah. Kau tahu tak, suami ni kadang-kadang dia rasa dia tengah bersaing tau untuk mendapatkan perhatian si isteri. Jadi macam-macamlah rasa dia. Ada suami kan rasa macam excited, tak sabar. Ada yang rasa nervous, bimbang. Jadi dengan perasaan cemas ni, diorang cubalah sesuatu untuk melegakan stres. Datanglah tiba-tiba selera nak makan, lepas tu berat badan pun bertambahan. Patutlah lelaki aku yang mengidam dia macam-macam asyik makan aja. Menurut pakar pembidanan, dengan tambahnya berat badan, jaringan lemak dalam badan ni boleh merubah testosteron menjadi estrogen. Peningkatan estrogen dalam badan boleh menyebabkan mengidam dan juga mual-mual. Kau hafal ni semua, Macam doktor. Tak sia-sia kau jadi Miss Know It All. Kalau nenek aku kan mesti dah cakap tau. Yalah, sekarang ni macam-macam ada. Kalau salah sikit je, nama sindrom apa entah nanti keluarlah. Alamak, aku nak kena jalan lah. Kau pergi mana? Nak cari barang untuk anak aku. You guys, yalah, continue eh. Okeylah. Okey, go go. Bye. Bye. See you. Bye. Nas tengok ni, moodboard. Nas, tengok ni, Mama buat moodboard. Tak payahlah. Nas, tengoklah. Takkan tak nak tengok pun. Mama buat moodboard ni supaya boleh bantu dengan school project Nas. Tak payahlah, Ma. Nas boleh buat sendiri. Tak minta tolong Mama pun. Mama pun kan kesibuk. Anyways, Mama tadi tak pergi persembahan Nas, kan? Mama pergi? Tak nampak pun. Bila Mama sampai je, school performance dah habis. Lepas tu Mama terus balik office lah. Oh, thank you. Naz. Nazri. Yo. Naz. 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 Nas, semalam bola saya menang. Semalam mana ada bola? Oh, lupa Liverpool menang. Okey, Nas. Papa nak cakap something. Kalau Nas ada masalah, cakap dengan Papa. Mama busy, Papa busy, Nas pun busy lah. Oh, sebab tu Nas merajuk ke? Taklah. Nas cuma rasa kadang-kadang semua orang tak kisahkan Nas. Semua orang sibuk dengan Mama pregnant. Semua orang excited, Nas. Sebab Mama nak ada baby baru. Yalah, sebab tu Nas tak penting, kan? Jangan fikir macam tu. Nas sangat important. Sebab Nas abang sulung. Now, that is a very big responsibility. Tak semua orang boleh buat Nas. Tapi Papa percaya Nas boleh. Saya rasa macam ini seorang ibu yang gagal. Saya ada experience melahirkan dan membesarkan dua orang anak. Sepatutnya saya lebih bijak mengatur masa. Lebih pandai bagikan masa dengan kerja, keluarga. Tapi tak. Abang kita tak boleh kok. Sebenarnya macam ni. You kena kongsi kat tempat kerja. You kena elakkan daripada buat semuanya sendiri. Tanggung semuanya sendiri. Kat rumah pula, you boleh aja kongsi apa-apa dengan I. I nak. Bukan I tak nak. Tapi I rasa lebih cepat kalau I yang buat. I just want it to be perfect.
You boleh jadi terbaik. Tapi jangan cuba untuk jadi perfect. Sebab itulah yang buat diri kita rasa down bila kita tak tercapai. Cuba you kurangkan sikit expectation itu. Nanti bila baby dah lahir, bila dah stable sikit, barulah boleh revisit your goal and expectation. Dah. Buat masa sekarang ni, jangan stres-stres. Cuba. Kalau gagal, tak apa. Tapi mesti saling kongsi. Hello, ya. Yep. Yeah, yeah. I totally understand that the book deal may be off if I don't submit on time. Yeah, got it. Alright, thank you so much. Bye. Semakin dekat deadline, kalau tak habis novel ni, tak dapat bayaran. Bajet makin tak cukup. Kata ada sale. Sikit je benda on sale. Tak apalah Jamal. Kita cuci mata aja pun tak apa. Itu tempat mandi baby eh. Cantiklah. Dulu nenek mandikan baby pakai besin aja. Wow. Itu apa pula? Oh, tempat tidur baby. Jamal tahu tak dulu nenek tidurkan baby taruh tilam aja kat bawah. Ni pula berapa? Korang nak beli ini semua hari ini ke? Tak lama. Tengok-tengok dulu je. Bi, tak boleh beli second hand ke benda-benda ni? Bi, ada benda boleh beli second hand. Ada benda tak boleh, okey? Dulu zaman ini untung eh, Nik. Awak tu mesti tak stres macam Jamal sekarang ni. Bi. Actually, I tak di mana apa-apa pun tau. You sendiri yang nak tengok sangat barang-barang baby ni kan? I tak minta apa-apa pun. Dah, jangan gaduh-gaduh. You all nanti usahakan rajin-rajin. Ada rezeki semua boleh beli, kan? Betul-betul. Betul tu Nik. Actually, Mida ada dapat offer dari satu publisher ni untuk terbitkan buku Mida. Alhamdulillah. Tapi kenapa kau rahsiakan? Kenapa you tak kasih tahu siang-siang? Yalah, macam mana nak kasih tahu? Kalau you selalu stres saja, nanti benda yang happy jadi tak happy. Dah, Mida pergi buat sungguh-sungguh buku tu. Tu yang Mida risaukan tu Nik. Kalau Mida tak sempat siapkan benda ni, offer tu akan pergi ke orang lain. Okey. I akan sokong you. I akan buat apa saja untuk buat you selesa untuk buat kerja you. Promise. Macam itulah. Suami ringankan beban isteri dan isteri pun mesti nak ringankan beban suami. Betul tak? Betul, betul. Jujurlah padaku. Jujur padamu. Ceritakan padaku. Hatimu jika engkau merindu. Jujurlah padaku. Hamidah dengan tekun menyambung novel seramnya. Pi! Pi, buat saya terperanjat saja tau. Sorry. Saya nak cakap dengan you pasal something. Pasal apa, Bi? Ada air tengah mencucura ni. You. Ya. Nak apa, Bi? Kejap je. Okey. Apa dia?
Alah, kira mengira lagi ke? Tak naklah, Vi. Nope. Baby kembar kita. Ha. Rasa kurus sangat, Bi. Tak makan ke apa? I tahu. Masa sekarang ni masa yang paling mencabar dalam hidup kita. So, I nak cuba untuk kasih you lebih banyak support. Okey. Tapi kenapa tiba-tiba? I terjumpa Anwar hari itu. Oh, Anwar. Macam mana dia? Okey. Happy je. Anak dah 6 tu. Tengok dia tak mengeluh. Saya rasa pun saya tak patut mengeluh. Orang lain pula cuba untuk dapat anak, belum dapat lagi. So, saya rasa saya patut bersyukurlah. That's good, V. Thank you. At least sekarang saya tahu yang saya ni tak kesorangan. Saya ada you untuk support saya. Dah tak sabar lagi untuk baby-baby ni keluar. Dah buat research macam mana kita boleh jimat, macam mana kita boleh apply skim-skim untuk tolong kita. Baguslah. Actually, I pun dah tahu. Cuma I tak bilang you je. Kenapa? Yelah, tengah tak ada mood. Merajuk. Yelah. You yang selalu kasi I stress. Lah, sekarang dah tak stress lagi kan? Apa kata kita try untuk triplets lain kali? Triplets? Tak naklah, Bi. Joking je lah. Okey, okay, kerja. Okey. Biar dah siapkan makan tau kat luar. Okey, bye. Bye. Love you. Love you too. Bi, belum habis lagi? Mi, penatlah. Bi, mestilah penat. Kalau Ayu bersihkan sana, bersihkan sini, penatlah. Hei, you ingat I suka-suka ke? I tak cakap you buat suka-suka. Setiap kali nampak kotor sikit je, startlah. Ini sebab I tak nak ada apa-apa penyakit hinggap dekat baby kita ni. Nanti, kalau I ada duit lebih, I buatkan you bilik. Bilik apa? Bilik baby? Bilik untuk you. Bilik clean room. Jadi you duduk je dalam bilik tu, tak payah keluar, tak payah bergaul dengan orang lain. Itu pasallah kadang-kadang I malas nak berbual dengan you. Malas apa? Iyalah sebab I baru je cakap yang I penat buat ni semua. You membebel. Bi, I membebel pun untuk kebaikan you. You balik dari doktor, tak nampak pun perubahan. Abi nak apa? I ikut cakap doktor tu, pergi terapi. Yes, I nak you pergi terapi. Tak nak tu, I tak nak. Jangan paksa-paksa. I tak paksa, I cakap je. Kalau kita sakit, kita jumpa pakar jadi boleh baik. Sekarang you dah kirakan sakit, cuma tak nampak kesan fizikal je. Jadi kita kena jumpa pakar baru boleh baik. Jadi lepas anak kita dah lahir, you boleh jadi ibu yang baik. Anak-anak kita tak merana. I merana tak apa, Bi. Tapi jangan anak-anak kita. Sekarang you care about the baby tak? Okay. Then we book an appointment. Rafi dah sedar yang dia mempunyai masalah sekarang. Ada betulnya kata Yusof. Forward and back. Hello?
Okay. Alright, sure, sure. Thank you so much. Alright, bye. Wee! Great news apa tu? V, publisher I cakap dah ada ejen yang berminat dengan buku I tau. And my book is going to publish not only in Singapore tapi overseas market juga. Oh, right, you go, mommy. Rezeki V, V, V. Kat mana ni? Sekali dia, okay, masuk pelan. I tak tahu kat mana. Eh, tak boleh cakap. Hadi, Hadi. Tak putus asa. Kali ini apa pula? Kat mana ni? Sabarlah okay, itu. Okey, okay, okay, tunggu. Okay. Sekarang buka mata. Surprise! That's for you, dear. Untuk I? Okey, siap. Sabar. Okey, boleh? Okey, boleh. Boleh? Okey. Now, please. Okey, aku wakil untuk ibu bersatu nak cakap. Apa-apa yang kita lalui saat mengandung ni, kita akan diberikan ganjaran selepas melahirkan, iaitu baby yang comel. Saya tak kisahlah dia. Kalau badan you lebih besar ke, rambut you makin tipis ke, kulit you makin merekah ke. All I know, semua ini pengorbanan you untuk menjadi seorang ibu dan jadikan I untuk seorang ayah. Disebabkan itu, I'm so thankful dia. Oh, so sweet. Ismail dia siapa dia? Ada korang kan? Taklah. Dia adilah. Kau ingat kita ada masa ke nak buat ni semua untuk kan? Tak malu eh tu. Tak baik. Anyway, okeylah aku nak cakap. Aku ni sebenarnya terharu sangat. Yalah. Mula-mula aku ingatkan jadi ibu mengandung ni senang. 9 bulan kita mengandung je. Lepas tu dapat baby yang comel. Tapi sebenarnya sebelum kita dapat baby yang comel tu, banyak yang kita nak kena lalui sebagai ibu mengandung kan. Fizikal dan juga emosi. True. Pengorbanan seorang ibu tu bermula semenjak janin berada di dalam rahim kita. Kita doakan semoga kita semua dapat melahirkan dengan selamat. Adik, adik okey tak? Okey, eh? Hei, Bibi, Bibi. Dia okey tak? Dia okey. Sorry, 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 lambat. Bibi, wait, Bibi, kenapa you lambat ni? Tak ada. Tadi I baru je habis on the phone. I marah cukup-cukup dengan cikgu dekat daycare center tu. Tak pasal-pasal anak kita dua ni dah kena rashes. Bibi, kenapa you marah ni? Iyalah. Kalau diorang tu jaga dan teliti dengan tahap kebersihan budak-budak, tak jadi macam ni. Kalau fasiliti diorang tu tip-top punya bersih, takkan jadi macam ni. Sekarang siapa yang susah? Kita. Bi, you jangan nak sembarang tuduh tau. Entah-entah bakteria yang cakap tu dari rumah kita. Bibi, doktor. Hai, doktor. Are you the mother? Just mah. Saya gurau saja. Pasal anak awak, kami sudah periksa. Ini mesti daripada tabletop ataupun mainan dekat daycare center tu kan? Sebenarnya ia mungkin disebabkan terkena bahan bleaching agent. Imun sistem anak awak terlalu lemah dan agak sensitif hingga menyebabkan mudah dapat alergi. Ha, doktor, itu semua dari rumah kita. Sebab isteri saya ni dia suka cuci semua rumah kita ni dengan bahan pencuci. Memang persekitaran yang bersih amat baik untuk perkembangan kesihatan anak. Tetapi persekitaran yang terlalu bersih pun boleh membuat anak-anak terdedah kepada penyakit. Ibu bapa pun jangan terlalu mengungkung. Anak juga perlu terdedah kepada kuman-kuman dan bakteria. Tak semua kuman yang ada tu memberi risiko penyakit. Sebenarnya mengutamakan kebersihan yang berpada-pada itu yang penting. Baiklah. Terima kasih ya. Sama-sama. Mi, dengar tak? Dengar kan? Okey. Bi, you okay tak? Apa salah I, Bi? Bi, you tak buat salah pun. I tahu yang you cuma risau dengan anak kita. Yalah, you risau bila dia orang jatuh sakit.
Am I a bad mother? Taklah, Bi. You're not a bad mother. You okay. Cuma ialah bila you buat sesuatu tu mungkin terlebih. Anyways, you pun pregnant. And your hormones change. Jadi, eh nak buat apa ni sekarang? You sekarang dah pergi terapi kan? Apa kata you teruskan pergi terapi tu? Lagipun you baru pergi sekali kan? Please. Give it another try. Dah. Aku rasa bersalah sangat. Sebab aku... anak aku sakit. Yelah, kadang-kadang kita ni selalu nak jadi Miss Know-It-All. Selalu nak tip-top untuk penjagaan anak kita. But it's okay, babe. It's normal. Okay? Tapi aku overdo it. Babe, it's okay. Tapi kadang-kadang kita ni perlukan pertolongan. Cakap pasal pertolongan, aku dah setuju dengan husband aku. Aku akan terus pergi terapi. Aku pun dengar cakap husband aku juga. Dia suruh aku kurangkan masa untuk bekerja dan luangkan lebih masa dengan anak-anak. Tapi anak-anak aku makin jauh daripada aku. Apa kata kau minta pertolongan suami kau untuk kau rapat balik dengan anak-anak kau? Kau cuba. Lah. I try. Dahlah. Nah, it's okay. Don't worry, okay? Sebabkan blog tu, I dapat job offer and sponsorship. Yes. Bukan 1,000, bukan 10,000, tapi 100,000. Alhamdulillah, yes. Ini rezeki anak kita dia. Yes. Yes. Woo. 100,000. Anne suka tak keluar dengan mama? Suka, tapi papa lagi fun. Mama, I'm so sorry. Memang mama selalu sibuk. Tapi kalau korang layan mama macam gini, mama rasa bersalah mama ada baby lagi satu. Kita action je lah. Ah ni, abang ada tu surprise buat mama. Ha. Apa dia? Okay. Dari ni. Buat kat sekolah tu hari. Oh, okey. Ini kan masa untuk keluarga. Kejap eh. Hello? Ya? Yeah? I'm with my family. What? Jangan. Okay. Aduh, terlalu committed. I'll go back to office now. Okay, sure. Okay, okay. See you. Okay. Okay, guys. So far, so good. I like the progress that we are making. Okay, keep it up, keep it up, keep it up. Okay, Jamila, we must nail this big project once and for all. Okay, because this is our biggest challenge so far. Okay, you can do it, right? Okay, go, 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 go. Come, guys.
Eh, Jamilah! Jamilah! Bos, bos! Ha, lambat! Jamilah dah pingsan! Ha, pingsan! Jamilah! Jamilah! Harap tengah dia pingsan. Okey. Doktor, dia dah sedar. Apa terjadi? You pingsan kat office. Awak kurang rehat. Awak kena recuperate. Jangan stresskan diri banyak-banyak. Jamilah, asal awak tak terus dengan saya yang sekarang awak tengah pregnant? Saya rasa isteri saya yang takut kalau-kalau orang rasa dirinya ni incompetent. Lagipun saya tak berterus terang. Saya takut nanti saya tak dapat pegang lagi akaun klien yang besar tu. Awak cakap apa ni? Mana awak dapat idea-idea ni semua? Jamilah, awak tahu tak? Awak ni seorang pekerja yang baik. Sangat baik. Lagipun saya takut nanti saya diketepikan dari promotion. Oh lah pula. Makin kreatif awak punya idea-idea andaian-andaian awak ni semua. Eh? Okey, Taliwat. Nanti bila awak balik kerja, kita discuss lebih lanjut tentang hal ni. Okey? Jadi sekarang, kita akan workkan satu schedule yang senangkan untuk diri awak. Boleh? Sekarang awak rest. Apa-apa, call saya. Boleh? Baik. Baik saya. Okey. Puan. Sorry, saya tak tahu. Syabas. Saya rasa awak dah improve. Ah, nampaknya banyak perubahan. Positif sekali. Terima kasih. Awak patut rasa bangga. Sebab dapat buang sikap obsessiveness awak tu. Memang susah. Saya cuba, tapi kadang-kadang ada jugalah saya terpaksa nak kawal diri saya sendiri daripada nak kemas-kemas, nak bersih-bersihkan ni semua. So far so good. Saya berjaya nak kawal diri saya. Bagus lagi tu. Continue to improve yourself. Shall we fix another appointment? Sure. Bestnya. Kalau hari-hari macam ni boleh tak? Eh, bolehlah. Tapi seminggu sekali. Boleh. Oh, ah, mah ni. Present untuk mama. Eh, apa ni? Ini untuk mama letak dalam office mama. Jadi mama akan ingat jangan kerja berat-berat sangat. Thank you. The baby eh? Cantik. Ni anak-anak dah kasi present. Papanya present mana? Eh, adalah. Tapi nak kena tunggu. Ada lagi? Ambil ni lagi. Meriahnya dengan budak-budak. Bi, I layankan anak-anak kita je. Buat apa je tu? Pandai ke buat kek? Bi, buat kelakar. Mana itu buat kek? Anyways, Bi, Bi macam happy semacam ni kenapa? Oh, tak adalah. I nak share yang therapist I tadi tu cakap yang condition I dah better. I dah tak seteruk macam dululah. Bi, kalau gitu, apa kata kita celebrate? Ya ke? Macam mana? Macam Oh, Bi. Bi, sekarang pun I dah tak takut bila you bersalin nanti. Kenapa pula? Sebab kita dah tak payah disinfect, sterilize, sanitize berkali-kali. Tidak. Memang bukan tiga kali tapi at least kenalah sekali botol susu anak tu. I pun dah ada nama untuk anak kita. Distersun. Distersun. Nama macam Jepun je nama apa tu? Tak, Bi. Nama dia disinfect, sterilize, sanitize. Eh, you buat lawak eh, pandai eh. Ish. Bi, apa kata kita celebrate lagi? Jom. Bi, korang rasa dia datang tak?
Datanglah. Kita dah penat-penat tahu buat macam ni. Datanglah. Oh, eh. Syah, kau rasa dia datang tak? Datanglah. Aku cakap dengan dia suruh datang sebab aku nak more support pasal blok aku yang kena kecam tu. Ya ke? Eh, kesiannya kau. Aku main-main je lah. Aku sengaja cakap macam itu, jadi aku convince dia untuk datang. Guys, guys, dah sampai guys. Sampai, cepat dulu. Ladies, I have you to take your photo. Okay, thank you. Sure. One, two, three. Thank you. Korang buat dia semua ni. Siapa punya idea ni? Korang eh? Taklah, ni family kau punya idea lah. Family? Nah, kalau idea kita, kita buat baby shower ramai-ramai kan? Itulah, aku excited sangat sebab... Ya, tush! Amida? Kena pecah? Kenapa, Amida? Eh, wait! Wait! Amida! Masa? Eh, tu bag aku burst! Wah! Eh, ayah apa ni? Eh, nanti semua orang nak pergi mana ni? Tengah kabur je. Oh, dah masa untuk saya ke? Okey. Nak keluar ni. Sekarang eh? Sekarang eh? Saya keluar sekarang eh? Hey, kenapa tidur pula? Hah? Menyanyilah pula. Kesakitan yang awak rasa. Tarik nafas. Relax saja. Dahlah, cukuplah tu menari menyanyi. Dah tak sabar nak keluar ni. Bangun, bangun, bangun. Cepat. Okey, standby. Nanti, Jamal. I need my husband. Abang Ali, Abang Ali. Farah, sabar. Bi, maafkan saya, Bi. Halalkan makan minum saya, Bi. Jangan cakap macam tu, Bi. Nak kena kuat. Nak kena kuat, okey? Hai, dia pun pingsan. Bi. Mata tanpa cahaya, mata tidak dapat melihat apa-apa. Mungkin itulah sebabnya anak-anak digelar cahaya mata. Dengan cahaya itulah, kita boleh melihat keindahan semesta alam, ciptaan Sang Pencipta. Sekarang dah tahu suara siapa? Itulah saya yang warna biru. Yang pink tu belum nak cakap apa-apa. Tentunya macam-macam ragam dan macam-macam kerenahnya. Tapi pengorbanan mereka untuk kita besar sekali. Kita mesti hargai mereka. Dan kita rasakan kuasa wanita. Kita nyanyi dulu. Music please. Inilah semangat kita. Mendendam ke dalam jiwa selagi kita bersama. Kita harungi apa saja.